Oke, guys, kembali lagi dengan Kibo, YouTube gamer terkuat di bumi tanpa yang dipecah, guys ya. Nah, sekarang saya mau bahas masalah bug di game Super Sus ya, guys. Ini bugnya lumayan meresahkan ya, guys. Tapi nggak meresahkan banget sih, cuman ya nggak enak aja gitu kalau kita lihat ya. Mungkin di antara kita atau kalian masih ada yang nggak tahu bug ini ya. Saya juga baru tahu tadi loh. Di sini kita ke sini, guys, ke profil ya. Profil terus permainan. Permainan ya. Nah, terus sini ke kemuliaan musiman, guys. Nah, kita lihat di sini yang season 3 ya, special force. Nah, di sini tertulis total permainan 18, menang 7, win rate 38%, MVP 5, kemenangan beruntun 5 katanya, guys, gitu. Nah, jadi setelah saya cek ini kemarin yang season 2 sama season 1 saya nggak cek-cek masalah win rate ya, masa bodoh gitu, yang penting saya main. Dan setelah season 3 ini saya iseng aja ngecek nih, penasaran win rate berapa gitu, karena perasaan saya lebih sering menang dibanding kalah. Cuman pas saya cek di sini 18 permainan cuman menang 7 kali, win rate nya 38%, guys. Saya penasaran dong, guys. Saya cek sejarah permainan di sini, saya hitung. Saya tadi berapa pemain sih? Bentar, guys. Ini saya main 18 ya, total permainan 18. Ini di rank semua ya, guys. Kebetulan saya belum nge-push rank duo sama squad, cuman solo doang. Ini 18 total permainan di rank solo ya. Jadi kita hitung di sini yang peringkat aja, guys. Yang normal-normal jangan. Di sini yang normal juga warnanya orange soalnya ya, guys ya. Jadi saya nggak hitung. Nih, kita hitung ya 18 permainan di peringkat. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ini normal lewat, 11 12 13 14 14 ya, ini normal semua, normal. Nah, ini 15 16 17 18 ya, guys ya, 18 di dokter. Ini saya masih ingat, emang awal season saya pakai dokter dan kalah ya, guys, kena bacok, guys. Nih, 18 ya, saya hitung ya yang menangnya berapa ya. 18 nih yang ijo-ijo yang plus 14 plus 11 ya, 18 ya, guys ya. Kita hitung yang menangnya aja, 1 2 3, kita di mode peringkatnya aja, guys, kita hitungnya. 3 ini 4 5 6 7 ya, ini masih peringkat 7 8 9 10 11 12 13, guys, tuh udah ya, 13, guys. Jadi total kemenangan saya itu 13 sebenarnya, guys, cuman di sini menang 7 ya. Total permainan benar 18, cuma menangnya 7, bukannya 13 tadi ya. Kita kalau totalin yang aturan win rate harus di atas 50%-an, guys, bahkan bisa 60 gitu. Tapi di sini kayak gini, guys. Terjolimi, guys. Setelah saya cek, saya lihat-lihat, ternyata yang dihitung cuma menang dari Space Crew doang, guys. Yang netral kayak Survivor ini nggak dihitung. Nih, kayak ahli hipnotis saya menang nggak dihitung, guys. Tuh. Phantom menang saya nggak dihitung, Joker menang nggak dihitung. Di sini saya kebetulan pakai netral sering, guys, sering dapat netral terus kan di season ini. Nggak dihitung loh, guys. Nih saya hitung nih ya. Menang tanpa netral, guys. Saya hitung ya. Tadi di mana sih? Menang tanpa netral ya, guys ya. Kita hitung. Di sini. Nih, ini kan menang nih tanpa netral. Kita nggak hitung ya, guys ya. Kita menangnya yang nggak pakai netral di ranknya, di peringkat. Coba kita lihat. Nah, ini 1 2 ya 2 ya, ini netral lagi. Ini 3, ini 4. Jangan, ini ahli hipnotis. 4 hacker ya. 5 6 7. Tuh, 7, guys. Ini survivor 7 loh, guys. Tuh, bener kan? 7. Jadi nggak dihitung yang netral, guys. Coba kalian cek, guys, punya kalian
yang netral dihitung menang atau enggak, guys. Kalau kayak gini jadi kehitungnya kayak kalah gitu. Pakai netral tuh kayak kalah. Karena total permainan sama 18, ya kan? Tapi menangnya cuma 7 loh, netral enggak dihitung. Saya cek ya, saya cek di akun-akun yang lain juga penasaran gitu. Saya cek di akun yang lain di sini. Saya cek punya Pak Guru in game nih, saya cek Pak Guru in game. Sini Pak Guru in game itu nih. Dia main 30 ya, menang 15. Main 30, menang 15 di rank ya. Nih, saya cek guys di sini. Nih, ini udah saya cek benar ya, Pak Guru in game itu main 30 di peringkat dan menang 15 benar guys. Padahal Pak Guru in game juga ada netral di sini. Ada netral mana sih? Netral yang menang mana? Ini normal. Bentar guys. Nih. Nih, survivor Pak Guru in game ya. Menang di peringkat ya. Kehitung loh guys. Pak Guru in game kehitung benar Pak Guru in game. Punya saya aneh. Itu. Dan ini bukan cuman punya saya guys, punya yang lain juga ada. Sekarang kita cari yang lain ini. Siapa guys? Cari siapa guys? Siapa guys? Ini aja K-pop nih. K-pop. Apakah saya doang yang dijolimi guys? Ini dia main 19, menang 7 ya, kita hitung peringkat nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dari sini nih guys ya. Bener gak sih dari sini dia 19 kan? Coba 1, 2, 3, 4, 5, eh kok 0 poin. 6, 7, 8, 9, walah 9 loh dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 dari sini, dari conjurer guys. 19 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 guys. Kita lihat di sini 7 tuh, kehitungnya di sini 7. Dan saya nggak ngerti ini dia menang tapi nambahnya 0, ngerti sih 0 AFK atau gimana, saya nggak ngerti tuh. Kurang juga ini, dia ada netral yang menang. Alih hipnotis 1. Terus mana lagi? Udah cuma satu di sini dia netralnya. Ini juga dia kurang kayaknya guys ya. Tapi yang parah itu saya tadi guys ya. Kalian coba cek akun kalian deh. Menangnya berapa? Mumpung belum banyak kan matchnya. Saya juga ini matchnya tadi baru berapa sih? Belum banyak. Makanya saya hitung tadi. Kalau udah banyak mah males. Susah juga ngitungnya kalau udah match puluhan atau ratusan. Di sini saya baru 18 kali main guys. Menangnya cuma 7. Padahal mah udah ini udah 13 menang guys. Makanya saya hitung tadi, wah parah ini sih. Saya merasa dijolimi guys. Jadi itu aja guys ya. Mudah-mudahan dibenerin lah, nggak enak guys lihatnya guys. Tuh guys, aduh ini win rate cok. Udah guys, video ini sekian, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.